Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono meninjau banjir besar yang terjadi di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Banjir ini disebabkan jebolnya tanggul Sungai Citarum yang mengakibatkan 9 desa di Kecamatan Pebayuran terendam banjir. 13.600 warga terdampak banjir dievakuasi. Kapolri mengatakan Polda Metro Jaya bersama TNI dan BNPB telah menyiapkan 16 posko pengungsian dan layanan dapur umum serta bantuan medis untuk para pengungsi. Saat ini banjir sudah mulai surut, sebagian pengungsi sudah mulai kembali ke rumah untuk melakukan pembersihan sisa-sisa banjir. Kita minta untuk segera mengambil langkah dan dari kemarin sampai dengan hari ini dari Polda Metro, dibantu juga tentunya rekan-rekan TNI dan juga masyarakat sekitar dan juga BNPB telah mengambil langkah-langkah, kemudian menyiapkan lokasi-lokasi pengungsian, ada kurang lebih 16, di situ dibangun posko pengungsi, disiapkan layanan untuk dapur umum dan juga tentunya bantuan medis. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.